Mama gak peduli ya sama teman-teman kamu. Yang Mama pedulikan cuma anak Mama satu-satunya harus menjadi pewaris tunggal semua perusahaan papanya. Bukan anak yang lain, bukan istri yang lain. Kamu rela kalau penerus Alpha Corps itu jatuh ke Sierra dan mamanya si pelakor itu? Tante Luna maksudnya? Luna namanya. Statusnya tetap pelakor. Gue selalu punya ambisi untuk bisa nerusin kerjaan bokap gue. Dan gue cuma pengen ngebuktiin bahwa perempuan tuh gak kalah kok sama laki-laki. Gue bisa kok jadi harapan bokap gue. Itu aja. Dan sekarang kesempatan gue. Gue ngerti. Thank you. Kalau orang yang kayak aku aja bisa dilatih sama papa kamu sampai sekarang. Apalagi kamu. Papa gak akan milih siapa yang akan jadi pemimpin. Kalian yang akan memilih diri kalian sendiri menurut kinerja kalian. Kalian jangan pernah punya suami tua. Ribet. Ayah, pintunya kenapa gak lo tahan? Ini cuma bisa dibuka dari luar, Rufan. Ya udah sih, terus gimana dong? Lo tinggal telepon staff lo dong, lo bawa handphone kan? Terus, biarin diri gue diketawain sama staff gue baru sebulan di sini udah kekunci sama orang asing. Gue asing buat lo. Sini. Siapa sih yang lucu? Murat? Adik kamu tuh, Kenzo. Banyak anak kecil.